Bicaralah di sana bayar atau tidak di pos-pos polisi kalau lewat kemarin bayar berapa 150 satu pos. Coba kau ceritakan dari awal berangkat sampai ketangkap semua yang kau alami di perjalanan dari awal berangkatmu sampai ketangkap di polisi sini. Di awal iya dari awal ini dari mulai dari kau dari iya, iya. Itu memang biasanya dari pihak atasan tuh bila memang ada orang yang pulang kampung, cuma akan jual dibagi dari itu untuk keluarga. Semua yang dari situ yang kayak pergi tawang itu memang banyak lapisan-lapisan pos. Itu dibagi lagi 150. Satu kereta. Di laut kemarin, enggak. Enggak bayar. Bayar ke pengurusnya berapa? 1000 satu kapal 1000 ringgit ya. Satu kepala di luar barang. Jadi kemarin kenapa ditangkap? Gara-gara apa? Kami mau tahu Pak, tiba-tiba saya langsung kami ikut-ikut saja langsung bilang. Oh gitu. Tidak tahu apa sudah. Bilangnya mau dikarantina, paksa di sini. Waktu ditangkap enggak dimintai surat swab kah? Enggak. Dimintai. Identitas kami. Ada swabnya? Tidak ada. Oh, tidak ada. Di sini tadi baru tadi ini swab. Oh, memang tidak ada swabnya dari Malaysia. Oh, kalau di sana sudah di swab juga cuma tidak surat yang dibagi, Pak. Enggak ada surat. Ya. Berapa kali swab? Satu kali. Di camp. Ya. Enggak ada juga yang positif. Itu swabnya sebelum berangkat atau jauh hari sebelum berangkat? 2 bulan yang lalu, 2005 Pak. Jadi lama sebelum berangkatnya di swab. Di sana di kemu ketat juga itu COVID ya? Tetap bisa kerja? Tetap bisa. Bisa. So, kalau macam dalam satu case, satu step itu ada positifnya, dibenarkan juga kerja. Tidak dibenarkan? Tetapnya zona hijau juga Pak, untuk tidak juga zona hijau. Zona hijau juga ya? Oh, di Kenawa Tangan itu ya? Di mana kerja di Kenawa Tangan? Apa nama perusahaannya? Hapsi. Hah? Hapsi. Apa? Hapsi. Oh, Jeroko. Nasi kau beli di mana? Oh, dibagikan tadi. Iya. Empat orang. Mau kemana? Mau pulang kemana? Indonesia. Di mana di Indonesia? Oh, Bone. Siapa pengurusnya? Culang. Iya. Tinggal di mana? Nunukan. Dia di mana di Nunukan? Tinggal. Enggak tahu juga di Nunukan. Baru aku baru ceritanya ikut tuh. Enggak tahu. Sudah berapa lama di Malaysia? Baru berapa? Ada 1 tahun lah. 1 tahun. Iya. Kerja apa di sana? Kirang menyabit ambil buah kelapa sawit. Iya. Kenapa cepat pulang? Masih bisa kerja di sana kan selama COVID ini?
kerja juga. Kerja juga. Kenapa cepat pulang? Begitulah. Hanya orang rantau enggak tahan lama di kampung orang. Rindu sama keluarga di kampung. Iya. Oke. Ada juga kadang juga di anu juga kan. Kalau macam terlalu apa namanya itu? Terlalu susah kadang enggak dikasih kerja dulu. Kapan lagi macam pemanya enggak seberapa anu kan. Nah, oh, bisa kerja. Ya, bisa kerja. Di tempatnya pernah ada yang kena COVID? Enggak ada. Tempat itu kurang tahu juga aku di situ. Di mana apa nama tempat kerjanya sana? Lupa. Lupa apa namanya itu. Nama tempat itu. Tapi Anda pakai paspor ya? Itu punya paspor belum apa namanya itu hari sementara apa namanya itu bikin tuh paspor. Oh, mau bikin paspor di sana? Iya. Tapi waktu berangkat ke Malaysia tidak pakai paspor. Tidak. Tindaknya. Iya. Di sana kan baru kurus di sana. Mau pulang kemana? Baru. Ya. Oh. Di mana kerja di Malaysia? Di Sabah. Di apa nama perusahaannya? Sugut. Oh, Sugut. Ya. Lahir di Malaysia? Indonesia. Mengurat cewek tadi. Ini asli ini ayo KRKW.